Kan prinsipnya kegiatan ini kan untuk membantu teman-teman kita, saudara-saudara kita yang membutuhkan darah. Makanya sejak beberapa tahun terakhir ini, Tribun Timur menawarkan kerjasama kita untuk sebagai tempat untuk mengambil donor, dan kami sangat mendukung kegiatan ini. Jadi prinsipnya siapapun yang mau menggunakan tempat ini untuk kegiatan-kegiatan kemasyarakatan, silahkan, kami mempersilahkan. Itu mengenai donor darah yang diselenggarakan pada siang hari ini, dari pagi sampai siang hari ini, kita sangat mendukung, dan kami berharap bahwa kegiatan-kegiatan yang segini-gini dapat berlangsung terus-menerus, dan kerjasama antara Tribun Timur dan MPC Karabosi tetap berlanjut. Hari ini kami melakukan donor darah yang secara tradisional kita bekerja sama selalu dengan Tribun Timur, dengan UTD Pemprov Sulsel, dan dengan MTC Karebosi. Kami dari Lions Club Makassar 1. Kebetulan kami didampingi ketua daerah kami, Pak Lion Frankie. Nah, kami berharap dengan adanya baksos donor darah ini dapat membantu dan memberikan sumbangsih kepada masyarakat luas yang membutuhkan darah. Karena kami tahu saat ini untuk kebutuhan darah itu sangat terbatas. Karena ya macam-macam sekarang keluhan yang ada. Hari ini saja dari mulai pagi sudah beberapa orang yang tertolak. Yang pendonor itu ada yang baru vaksin satu kali, ada yang tekanan darahnya tinggi, ada yang tekanan darahnya rendah. Targetnya Pak berapa? Target hari ini 50 kami usahakan. Kalau target-target yang lalu itu yang selalu kami lakukan itu tidak pernah di bawah 100. Mudah-mudahan hari ini bisa dapat 50 lebih. Mengingat kondisi dan situasi seperti begini, ya kami harapkan. Dan semoga kerjasama kita dengan Tribun, MTC Karemosi, dan UTD bisa berjalan dengan baik dan selalu lancar.